What's up, man? Gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Dan hari ini gue mau nge-review asap dari oli samping PTT Gold yang full sintetik, teman-teman. Oke, akan gue hidupin dulu mesin ya, teman-teman. Ini asapnya ketika mesin posisi baru banget nyala ya, teman-teman ya. Baru banget nyala itu. Asapnya lumayan tipis, teman-teman. Masih kelihatan, tapi ini masih termasuk tipis, teman-teman. Base, tuh. Dan untuk ngidupin mesinnya pun gampang, teman-teman. Enggak susah. Itu. Asapnya tipis, dihidupin gampang, dan aromanya sih biasa aja. Bisa dibilang kayak netral lah, teman-teman, kayak gitu. Enggak sangit juga, enggak wangi, teman-teman. Terus suara mesinnya juga. Suara mesinnya kalau pas dingin masih kedengeran lumayan agak kasar ya, teman-teman ya. Kalau dibandingin dengan oli samping yang mahal yang lain, kayak misalnya Motul, terus Repsol Smarter dan juga CTX, mungkin ini yang paling kasar suara mesinnya. Kayak itu. Dia nggak kasar banget, cuma kalau dibandingin sama oli samping yang mahal yang lain, itu masih terdengar yang paling kasar lah kalau gue bilang gitu. Oke. Ini kita tunggu panas dulu, habis itu akan gua videoin lagi nanti asapnya ya. Dan kalau udah panas, asapnya bersih banget, teman-teman. Jauh berbeda ketika daripada mesinnya masih dingin ya, teman-teman ya. Udah kalian lihat tuh. Asapnya ada, cuma tipis banget. Ada cuma tipis banget. Beda banget ketika tadi pas mesinnya masih dingin ya, teman-teman ya. Artinya semakin mesinnya panas, oli sampingnya semakin terbakar sempurna dan apa namanya tuh lebih bersih asapnya, teman-teman. Tenaganya juga makin enak. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Oh ya, ini gue pakai setelan, hanya setelan standar ya, teman-teman ya. Setelan standar. Dan asapnya kayak gitu. Karena gue pernah pakai setelan basah untuk performa dan asapnya juga kurang lebih mirip-mirip doang, teman-teman. Kayak hampir nggak ada bedanya. Oke, dan suara mesin masih sama. sama-sama agak sedikit terdengar kasar, teman-teman, kalau dibandingin dengan oli samping yang di atas 100.000 yang lain ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya, teman-teman.